Alhamdulillahirrahmanirrahim, datang kembali dulu nggih. Alhamdulillah, ini susulan part kedua PA20, kita datang lagi 10 piece. Ini EV2800, kita ordernya banyak, ini sementara masih datang 10 piece nggih. Masih antri nggih. Yang sisanya nanti OTW. Ini juga sudah ready kembali DR500. Kita ordernya banyak, ini sementara datang satu koli dulu. Assalamualaikum dulur soundman Indonesia, dulur-dulur pecinta audio sound system, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sunni ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini dulur nge, barusan datang, insyaallah kita ordernya banyak nge, monggo. EV2800. Yang nyari PA800 misalkan kosong, ndak usah khawatir, kita sudah ready EV2800. Langsung aja nggih kita unbox, kita review dan kita cek sound gimana suaranya. Monggo Mas, langsung. Seri EV ini salah satu seri yang super laris manis nggih. Produk-produk asli dijamin super laris manis, apalagi EV series ya. Ada EV 3000, kita lumayan laris manis. Sekarang kita ready EV2800 adiknya. Untuk harganya bisa dibaca di deskripsi, monggo. Harga kisaran ya, harga pastinya seperti biasa japri admin kita. Langsung Mas. Manual booknya wajib dibaca ya, khususnya bagi pemula. Kita review speknya. EV2800 ini nggih. Mohon maaf tangannya kotor nggih kena lem. EV2800 2x800W 8 ohm. 2x1200W 4 ohm. 2x1600W 2 ohm. Ini dulur nggih, BTL-nya 8 ohm 2400 watt. Untuk BTL-nya 4 ohm 3800 watt. Jos gandos. Seperti ini dulur nggih tampilannya EV2800. Jos gandos nggih si ganteng EV series. Yang EV3000 super laris manis, sekarang ada adiknya EV2800. Monggo Mas diputer, kita review bagian belakang. Ini dulur nggih bagian belakangnya seperti ini. Ini outputnya ada speakon dan bidding post. Silakan dipilih dari keduanya saja nggih, kita sarankan kalau ndak speakon pakai kabel saja atau skun masuk ke bidding post. Ini inputnya gitu lor, inputnya ada Canon dan Akai. Ini juga sudah ada filter subwoofer. Misalkan kita buat subwoofer, tinggal kita setting di sini nggih. Sudah ada filter subwoofernya. Jos gandos nggih, EV series EV2800. Oke dulur nggih, kita buka dalemannya seperti apa biar dulur-dulur ndak penasaran. Monggo Mas, langsung dibongkar. Ini untuk kebutuhan review nggih. Jadi kita diperbolehkan membongkar, membuka casingnya untuk mereview dalemannya seperti apa. Buat dulur-dulur dilarang nggih membongkar karena nanti segelnya rusak dan garansinya hangus. Ini lho dulur yang namanya segel. Jadi ketika segelnya dibuka atau rusak, ini garansinya sudah tidak berlaku. Mas. Seperti ini dulur nggih, dalemannya EV2800. Tuh kit powernya semuanya full makro nggih. Kit power semuanya full makro. Ini bagian PSU dan ini speaker protect, semuanya full makro. Yang mikro cuma bagian inbal nggih, input balance atau bagian panel input. Yang lainnya full makro. Seperti ini. Ini yang depan bagian soft start. Yang depan ini bagian soft start. Ini nggih. Ini trafonya.
Seperti ini nggih tampilan dalamnya. Profesional audio. Asli audio Indonesia. Bisa. Geber langsung mas, geber langsung. Middle-nya kita pakai cross pasif gitu lor, cross pasif mid high, jos gandos ya, kenceng midnya centang centung, highnya juga nyes icis icis. Hey.
gandos dulur nggih, monggo ready banyak. Alhamdulillah sudah kita cek sound kan. Monggo yang minat bisa langsung japri admin kita. Yang nyari PA800 misalkan kita stok kosong, langsung aja nge. Alternatifnya EV2800 ready banyak di BSK. Monggo.